Assalamualaikum, selamat sore. Jumpa lagi sama Bu Broto. Sore ini masih semangat jualan. Doaku muka-muka panjang kabeh di rumah. Selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, berkah, barokah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk format pesan yang baru berlangganan di Bu Broto, caranya tulis nama, alamat, nomor WA, kemudian screenshot bunga yang mau dipesan. Di bawahnya ditulis harga sesuai yang sudah saya sebutkan pada setiap video saya. Jadi caranya order seperti itu. Untuk ongkos kirim kita masih ada paket hemat baru. Untuk Jawa Timur 3 kilo pertama 18.000, penambahan 1 kilo berikutnya itu 5.000. Dan untuk Jawa yang lainnya 3 kilo pertama 32.500, selanjutnya penambahan 1 kilo itu nambahnya 9.000. Dan untuk pengiriman pakai kereta api kita layani sehari sampai 75.000 sampai stasiun terdekat atau sampai kantor terdekat ya. Untuk tambahan biaya bisa ditanyakan ke Bu Broto terlebih dahulu. Untuk kota-kota besar seperti Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok itu biasanya free biaya pengantaran ya guys ya. Oke, Bu Broto juga jual sambal pecel, lama enggak anu Pak Broto. Sambal pecel per kilonya Rp80.000, bisa pesan minimal 1/4 kilo Rp20.000, bahannya premium, bisa tahan di suhu ruangan itu 1 bulan dan di dalam kulkas itu 3 bulan ya guys ya. Okay. Bahannya premium tanpa campuran ya. Oke, langsung saja. Hari ini cantik-cantik semua bunganya. Yang di sini ada yang namanya sikas. Kaktus. Oh, kaktus. Terumbu karang. Tulang. Kaktus tulang ya guys. Ada kaktus tulang. Nah, seperti ini cantik sekali ya guys. Ini pengiriman wajib menggunakan kereta api. Saya kemarin lihat ini waktu naik bus Pak Broto, naik bis. Cantik sekali ya. Kaktus terumbu karang saya sekian, harganya hanya Rp105.000 ya. Soalnya pengiriman wajib menggunakan kereta api. Rp105.000 ya. Stoknya ada 2, harganya sama. Monggo. Ini kebetulan cantik semua sudah karena jadi. Sudah jadi dan ini tulangnya itu variegatanya super minor Pak Broto ya. Jarang ada seperti ini. Yeah. Jadi ini pakai wajib pakai kereta api, kalau pakai JNT kesulitan packingnya. Ini kalau ditekuk nanti rusak. Kalau pakai KIB ini bisa. Selanjutnya di sini ada sikas. Ini yang size-nya lebih gede dari kemarin ya Bu ya. Yang kemarin paling kecil itu Bu Broton jual 125 kalau nggak salah ya. Paling kecil 125 nana paling kecil seingat saya loh. Ini size yang sedang. Untuk size sedang ukuran sekian kita jual dengan harga Rp190.000 saja. Ini berikutnya untuk size sekian. Ini size-nya beda-beda ya guys ya. Yang pertama ini Rp190.000. Size kedua nanti disebutkan saja. Untuk size kedua harganya Rp215.000 saja. Lanjut lagi size ketiga. Untuk size ketiga ukuran sekian kita menjual dengan harga ini lebih gede lagi ya. Jadi beda semua ukurannya. Untuk ini harganya Rp240.000 aja Pak Broto. Rp240.000. Untuk yang paling gede ini, paling gede harganya 200 ya. Yang paling gede Rp300.000 Pak Broto. Oke. Rp300.000 paling gede. Soalnya ini gede banget ini. Oke. Jadi size-nya ada 4 size ya guys ya. Ini yang paling kecil. Nah, ini paling kecil sekian. Ini size kedua, size ketiga, dan ini paling jumbo atau size keempat. Dan itu umbinya itu batangnya sudah gede. Jadi beda semua ya harganya. Dari tingginya aja ini paling tinggi. Menuju ke yang paling rendah gitu. Oke, siap. Say. Terus ada lagi di sini ada namanya apa gila lihat aku. Palemponik. Palemponik ya guys, ini ada palemponik saya sekian kit. Ini pakai JNT bisa kayaknya. Harganya ini hanya Rp75.000 saja. Stoknya ada 2 pot ya guys ya. 2 polybag. Kalau ini isinya 3, ini isinya 2. Jadi silakan dipilih, ini kecil tapi rimbun. Harganya Rp75.000 saja. Kemudian berikutnya di sini ada yang namanya ini pisang kipas. Pisang kipas ya guys. Untuk pisang kipas saya sekian harganya Rp140.000. Ini istimewa jarang sekali ada. Nanti dia semakin besar ini bentuknya semakin cantik ya, seperti kipas gitu. Jadi memang dia seperti ini ya. Jadi kanan kiri begitu keluar tuh kanan kiri gitu guys. Terus ada lagi di sini palem merah. Palem merah ya guys. Ini palem merah bisa dilihat batangnya merah. Untuk palem merah saya sekian harganya Rp65.000. Kalau yang kecil sama Bu, sama semua.
Kemudian lanjut lagi ke adenium ya guys. Adenium ini lokal ya Bu ya? Ini lokal. Lokal itu ada macam-macam bunganya. Kalau ini lokal yang daunnya itu dia mingkup, model daunnya sudah beda dengan yang ini ya guys ya. Bunganya juga beda, warna bunganya juga beda. Nah, untuk adenium. Adenium seperti ini. Ini yang pertama adenium lokal daun menggulung ya. Nanti bunganya seperti ini. Saya sekian harganya 185. Ini juga sama, harganya Rp185.000 saja. Stoknya hanya ada 2 ya, Bu. Iya. Hanya ada 2 saja. Maaf. Terus ditarik sih. Nah. Sini dulu ya Pak Broto ya. Ya. Sini dulu aja, soalnya cuma sore. Bu, ini kalau mau 10 pot ada? Apa? 10 polybag ini. Ini dah. Di supplier. Nanti diusahakan belum dulu. Ditanyakan belum dulu. Tahu. Ditanyakan dulu. Lanjut lagi guys, di sini ada yang kemarin ada yang pesen 10 polybag. Ini namanya Sente New Guinea Eagle atau Sente Golden. Harganya Rp140.000. Ini cantik sekali ya guys, super minor. Terus ada lagi ini cupe turang ya Bu ya. Kemarin lupa belum ditawarkan ya Pak Buto. Tapi ini yang size-nya gede. Untuk size sekian, harganya ini Rp85.000 cupe turang. Terus di sini ada terang bulan. Untuk terang bulan size sekian, harganya hanya Rp20.000 saja. Untuk Sentego yang size lain di sini ada Sentego size kecil ini ya seperti ini. Ini harganya Rp60.000. Terus ada lagi Sente Varigata. Untuk Sente Varigata size sekian kita jual dengan harga ini ya Bu. Harganya ini Rp35.000. Stoknya banyak, nanti bisa minta difotokan terlebih dahulu. Kemudian ada lagi sebelah sini Pak Broto, ini dulu. Di sini ada yang namanya apa? Silver dust. Silver dust harganya Rp35.000 saja. Terus ini yang cantik ya. Ini sepatu bangkok tapi satu tangkai. Satu tangkai. Oh, ini namanya sepatu bangkok tapi satu tangkai. Harganya murah saja, hanya Rp45.000. Bunganya warna kuning. Kalau ini bunganya warna kok sekarang cantik ya. Iki apa ya disilang nih yang ini ki. Kok bunganya cantik seperti ini Pak Broto? Ya dulu setauku hanya warna merah itu aja. Ini harganya sama, Rp45.000. Terus ada lagi warna ungu ya Bu ini, Bu. Belakangnya ungu. Ya Allah, cantik guys, bunganya warna ungu ini. Harganya murah saja, lebih murah ini, Bu. Ini harganya hanya Rp25.000. Itu bukan bangkok. Ini bukan bangkok. Ini termasuk apa? Bunga sepatu tapi yang tidak bangkok. Terus ada lagi sebelah sini, di sini ada yang namanya ini. Wow, sudah nambah satu batang lagi. Namanya ini padahal juarang sekali ada loh. Andong tombak itu juarang sekali ada. Untuk andong tombak saya sekian kita menjual dengan harga Rp35.000 saja. Terus ada lagi sebelah sini, ini kupu-kupu. Kalau mau aman pakai kereta api saja, guys. Kupu-kupu saya sekian. Biasanya kalau pakai JNT sampai sana itu busuk habis. Ini harganya Rp25.000 saja. Terus ada lagi nih Piloline ini juga cakep sekali seperti ini, jarang ada juga. Harganya Rp65.000 saja. Terus kalau yang sebelah sini, ini semuanya bunga sepatu tapi yang bangkok juga ya Bu ya. Bangkok yang rimbun. Yang rimbun ya, ini beda, ini rimbun sekali. Bisa dilihat batangnya lebih banyak dari yang ini. Kalau ini cuma satu batang aja. Ini dua batang dan sudah bercabang-cabang. Untuk size segede ini kita jual dengan harga Rp85.000 saja wes. Ada warna pink, kuning, dan oranye. Okay. Lanjut lagi nih, apa ini jenengnya? Jenggot Musa. Jenggot Musa, saya sekian. Kita menjual dengan harga Rp55.000 saja. Terus ada lagi nih, ini namanya? Tupai. Ekor tupai. Nah, untuk ekor tupai saya sekian. Harganya hanya Rp45.000 saja. Terus ada lagi, ini loh guys, cantik. Namanya Wijaya Kusuma Levisnium. Untuk Wijaya Kusuma Levisnium, size cantik ini kita menjual dengan harga Rp65.000 saja. Kemudian ada lagi di sini namanya lidah kata, harganya Rp20.000 saja. Terus ada lagi kuping gajah kristalinum, ini yang daunnya tebal, warnanya hitam pekat. Size sekian, harganya Rp350.000 saja. Kemudian ada lagi ini namanya Calathea lutea mini, harganya Rp25.000 saja. Ada lagi pilo pisang super jumbo ya guys. Ini cantik loh ini.
Ini cantik loh ini. Menurut saya ini cantik sekali loh. Segede ini. Harganya ini kalau pakai JNT Rp70.000, pakai kereta Rp75.000 ya. Terus ada lagi kuping antorium sirihnya juga gede iki daune. Cantik juga, bisa dilihat secantik ini. Untuk antorium sirih size segede dan secantik ini kita menjual dengan harga Rp130.000 pakai JNT, kalau kereta Rp135.000 ya guys. Terus ada lagi ini, apa jenengnya? Episia. Ini juga kalau pakai kereta api Rp25.000, kalau pakai JNT Rp20.000 aja. Ada dua macam warna. Terus kalau antorium sirih size yang lebih kecil ada di sini. Nah ini lebih kecil ya Bu, harganya juga lebih murah. Untuk size segede ini kita menjual dengan harga murah saja ya guys. Harganya hanya Rp85.000 saja wes, pakai JNT wes kiamat. Terus ada lagi, wow, ini semakin rimbun semakin cantik, namanya antorium golok. Untuk antorium golok size sekian kita menjual dengan harga Rp60.000. Ini lebih rimbun ya. Terus antorium sirih yang versi ekonomis juga ada. Harganya cuma Rp20.000 saja. Terus sebelah sini ada yang namanya ini kuping gajah apa Bu ini? Magnificum. Sama dengan ini? Magnificum, wes contoh ini satu aja. Magnificum size sekian kita menjual dengan harga Rp110.000 saja. Oh, lama-lama habis. Ini dulu banyak sekali loh guys, lama-lama habis kuping gajahnya karena hampir tiap minggu itu terjual. Lanjut, ini kuping gajah apa Bu namanya? Hibrid. Hibrid harganya Rp50.000 saja. Kalau yang ini kuping gajah apa ini Bu? Kristalinum. Saya sekian harganya Rp60.000 saja. Terus ada lagi ini namanya apa? Rumpai. Rumpai ini jadi satu dengan kadaka ya guys. Rumpai jadi tinggal pajang saja, harganya Rp120.000 saja. Kemudian ada lagi ini stok lain dari ekor apa Bu? Monyet. Ekor monyet. Kalau yang segede ini harganya Rp55.000. Terus ada lagi nih, ini namanya pedilantus, tulisannya hilang. Untuk pedilantus saya sekian harganya Rp40.000 saja. Kemudian ada lagi burlemak yang ijoan, saya sekian harganya Rp20.000 saja. Kemudian ini cantik ya guys, ini gede cantik, namanya Hokeri Black yang bentuknya seperti keris ya. Hokeri Black tapi bentuk daunnya itu seperti ini. Dia menjuntai ke atas, batangnya itu gede, maksudnya batangnya itu tegak gitu loh. Untuk size secantik ini harganya Rp170.000 pengiriman pakai kereta api kalau mau aman ya guys. Terus ada lagi pilo pisang stok lain. Nah, ini regone kok beda. Oh, sama-sama. Maaf, ini pilo pisang ya. Pilo pisang isinya 2 batang harganya Rp110.000 saja. Terus di sini ada besi cor ya. Ini varigata kuning, ya ada besi cor. Jarang ada. Untuk besi cor saya sekian harganya Rp45.000 saja. Ini dulu mahal ya Pak Broto ya. Lanjut lagi besi cor ini size lain harganya Rp45.000. Terus ada lagi ini Melodi I saya sekian harganya Rp100.000. Terus ada lagi nih. Ini namanya begonia polkadot ijo harganya Rp25.000. Terus ada lagi Calathea lancifolia size ekonomis Rp20.000. Ada lagi Calathea zarumbet size sekian harganya Rp20.000 saja. Ada lagi ini namanya Green Emerald yang size jumbo ukuran sekian harganya ini 100. Ini gede loh ya guys. Harganya Rp130.000 saja. Terus ada lagi ini Pakis Boston. Untuk Pakis Boston size sekian kita menjual dengan harga Rp25.000. Terus ada lagi ini namanya Silver Pink. Ini harus pakai kereta api. Harganya Rp25.000. Lanjut lagi di sini ada Cebu Blue ya ini. Cebu Blue ya. Kalau Cebu Blue itu mirip dengan Epiprenum tapi warnanya silver. Untuk Cebu Blue size secantik ini kita menjual dengan harga harganya hanya Rp35.000 saja. Terus ada lagi di sini namanya Pigskin KW atau pilo apa jenenge Bu apa? Harganya pilo hati, harganya Rp20.000 saja. Terus ada lagi Singonium Mango Illusion. Ini sudah rimbun, harganya Rp25.000 saja. Ah, aku entar lo tuku iki. Lanjut lagi di sini ada Calathea
apa Broto? Villa Carlina ya guys, harganya 35 saja. Terus ada lagi nih, ini namanya Red Emerald, harganya 110.000 rupiah aja wes. Lanjut lagi ada yang namanya ini suket varigata, saya sekian harganya 20.000 saja. Ada pillow linet ya, pillow linet saya sekian harganya 50.000 rupiah saja. Kalau yang ini lebih rimbun, kalau yang lebih rimbun lebih cantik, lebih seperti ini, lebih gede. Secantik ini loh linet, kalau sudah gede. Size segede ini harganya Rp95.000 saja. Lanjut lagi, di sini namanya dolar kompakta ya? Dolar mangkok. Untuk dolar mangkok ini pengiriman wajib menggunakan kereta api, yang seperti ini harganya Rp180.000. Terus yang belakang ini namanya anting putri Rp170.000. Terus yang sebelah sini Rp185.000. Kalau ini anting putri mikro. Kalau yang anting putri mikro saya sekian kita menjual dengan harga Rp175.000. Kemudian sebelah sini ada yang namanya green so poh dan gaudi. Gila gelem ngelapi tambah wapi. Lanjut lagi ada green so jumbo ya guys. Secantik dan segede ini saya sekian harganya Rp180.000. Istimewa pokoknya. Ada lagi ini super minor namanya Domesticum. Domesticum varigata sudah nambah 2 daun, 1 ini nambahnya 1. Untuk saya sekian harganya masih sama Rp200.000. Terus ada lagi Greenso. Untuk Greenso saya segede dan secantik ini kita menjual dengan harga Rp105.000 saja. Terus ini stok lain dari Kalatea ya. Ada lagi Sula, ini andong Sula. Andong sulak saya sekian harganya Rp70.000. Terus ada lagi nih. Ini apa? Sepatu film Bangkok Rp25.000 saja, murah. Terus di sini ada pilo capung. Saya sekian harganya Rp140.000 saja. Ini bukan dragon tapi capung ya, modelnya seperti ini. Kayak capung. Terus ada lagi nih. Gergaji ya. Gergaji saya sekian kita menjual dengan harga Rp75.000. Terus kalau ini gergaji tapi yang varigata, istimewa. Size segede dan secantik ini harganya Rp60.000. Kalau mau yang size lebih gede lagi, lebih rimbun, ini kita menjual dengan harga Rp115.000. Ini saya rekomendasikan. Dijamin cantik wes ini. Kalau yang size kedua harganya sama Rp60.000 saja. Lanjut sebelah sini ada Painted Lady. Painted Lady saya sekian super minor hanya Rp50.000-an saja. Kemudian ini Pink Princess tapi yang tidak varigatanya hilang ya. Harganya hanya Rp35.000 saja. Lanjut sebelah sini, di sini ada keong-keongan ya. Untuk keong-keongan size segede ini kita menjual dengan harga ini yang saya sekian harganya Rp35.000. Lanjut ada ini kelabang yang saya sekian harganya Rp35.000. Kalau mau yang lebih rimbun ini juga ada. Kalau yang sekian harganya Rp45.000. Ada lagi palem kipas ya Bu ini. Palem kipas saya sekian harganya Rp25.000. Ada lagi palem yang seperti tadi namanya palem Poenik isi 2 size ekonomis Rp50.000. Yang paling cantik lagi, wow. Ini bromelia ya. Lampion, bromelia lampion saya sekian harganya Rp50.000 saja. Isinya banyak loh guys. Jadi dia bercabang-cabang seperti ini. Ini kalau dipotong, ditanam sudah bisa hidup ya guys. Terus ada lagi nih, kemarin apa jenis lagi aku? Bisma ya. Palem Bisma Rp115.000. Lanjut lagi yang sebelah sini. Nah, di sini ada yang namanya Pacira. Untuk Pacira ini bisa indoor plant, harganya Rp25.000 saja. Stok lain dari lampion yang saya sekian lebih kecil Rp45.000. Terus ada lagi di sini keong-keongan size lain ya Bu. Untuk keong-keongan size lain Rp45.000. Kemudian ini tinggal satu saja. Ini namanya Wali Songo. Wali Songo saya sekian harganya Rp45.000 rimbun ya guys. Terus ada lagi ini namanya Lohansung ya. Lohansung. Yang tinggi Rp110.000. Terus ada lagi palem udang.
udang. Palem udang saya sekian, harganya Rp200.000 saja. Oke. Cemara udang, Pak Broto, Rp200.000. Maaf, cemara udang. Terus sebelah sini, nah di sini kemarin ini juga best seller loh guys, namanya Pedilantus yang rimbun ya, harganya masih sama, Rp85.000 saja. Terus sebelah sini ada adenium ya, untuk adenium ini contoh saja yang bunganya sudah mekar ya. Ini semuanya yang tumpuk. Yang tumpuk saya sekian, harganya Rp45.000. Terus ada warna pink dan juga ada warna putih ya. Ini juga cakep. Kemudian yang sini dulu aja Pak Broto ya. Oke. Ini sebenarnya kalau dia jekengkeng apa yang ngarani, batangnya itu gini itu cantik loh. Belakangnya seperti ini loh. Ini mirip pilo. Ini termasuk maksikanum ya. Bandel. Ya memang bandel. Maksikanum. Termasuk mirip ambek apa toh? Mirip be. Ataba. Ataba ya. Saya sekian harganya Rp35.000 saja. Ini cantik loh guys. Belakangnya seperti ini. Nah, mirip dengan ini ya. Beda tapi sama tapi beda, agak beda. Kalau yang ini mirip kabel busi ya. Harganya ini Rp50.000 saja. Terus ada lagi ini namanya apa Bu ini? Jemani mangkok. Harganya hilang. Oh, ada Rp110.000. Terus ada lagi nih, ini namanya gelombang cinta. Gelombang cinta saya sekian, kita menjual dengan harga Rp70.000. Ini yang paling cantik Pak Broto, namanya Hokeri Varigata, Rp150.000. Kalau size-nya lebih kecil, ini juga sama Hokeri Var, harganya Rp120.000. Kemudian Hokeri Black saya sekian, harganya kode B Rp50.000. Ada lagi Jemani Varigata Rp50.000. Ada lagi Hokeri Varigata ya ini. Oh, Jemani. Jemani Varigata saya sekian, harganya Rp155.000 saja. Oke. Lanjut sebelah sini ada yang namanya ini Nolina. Namanya Nolina. Saya sekian harganya Rp60.000. Nah, ini guys, ini cantik loh menurut saya ini. Ini cantik loh namanya Hokeri. Hokeri keris hitam saya sekian, kita menjual dengan harga Rp150.000 pakai kereta api ya, guys. Ini juga sama, yang gede seperti ini sebaiknya pakai kereta api. Kalau pakai JNT bisa, tapi rawan daunnya keplenet. Ini saya sekian, ini jumbo harganya Rp95.000 saja, murah. Kalau ini Hokeri Super Black iki lek nguarani. Hokeri Super Black saya sekian harganya Rp220.000, iki murah, guys. Terus ada lagi nih, ini juga black, juga cakep, yang penting mulus ya guys. Untuk size sekian, harganya ini Rp180.000 saja, saya rekomendasikan juga. Lanjut sebelah sini ada gergaji ya guys. Untuk gergaji size sekian, harganya Rp120.000 saja, murah sekali. Lanjut lagi ada yang namanya antorium ya, antorium bunga apa Bu? Putih, antorium bunga putih saya sekian, harganya Rp70.000. Terus ini silangan antara antorium sirih dengan Garuda Bali. Untuk size segede ini harganya Rp350.000. Loh, daun baru nyorong cantik loh Pak Broto. Oke. Okay. Terus di sini dulu. Nah, ini. Ini namanya Kriwul. Pakai Kriwul saya sekian, kita menjual dengan harga Rp25.000 saja. Lanjut sebelah sini. Nah, di sini ada yang namanya ini bunga amarilis. Amarilis bunga merah ya, guys. Saya sekian, harganya Rp25.000, stoknya ada 3. Ini suka dengan air dan ini ada umbinya kayak brambang, kayak bawang bombay ya. Oke. Okay. Kayak bawang bombay. Ini sudah mau berbunga. Terus di sini ada apa Bu namanya? Santos lemon ada 2 macam bunga, warnanya merah sama kuning, harganya Rp10.000 saja. Kemudian sebelah sini ada yang namanya liliput ya, Singonium liliput mini, harganya Rp40.000. Kemudian ada lagi ini namanya Ladi Wayang, saya sekian harganya Rp100.000, sudah rimbun dan menor ya guys. Terus ada lagi nih, ini namanya sirih marble. Untuk sirih marble saya sekian, harganya Rp20.000. Ada lagi nih, ini namanya Manjula. Saya sekian, harganya Rp25.000 saja.
Terus ini Bougainville ya guys. Untuk Bougainville saya sekian, harganya 50-an ribu aja guys. Ini karena stok terakhir. Yang kemarin Bu Broton jual 55, sekarang saya turunkan 5 ribu karena tidak bunganya tidak sebanyak yang kemarin sudah dipilih ya. Lanjut lagi sebelah sini ada yang namanya ini Flobe. Flobe saya sekian, harganya 100 ribu rupiah saja. Kemudian ada lagi di sini namanya Roma Black. Roma Black harganya 35 saja. Lanjut lagi ada Golden Roof harganya 60.000. Ada lagi namanya Pillow Komodorian harganya 60.000 rupiah saja. Lanjut lagi ada yang namanya ini Paraiso Verde. Saya sekian, kita menjual dengan harga 25.000 rupiah, stoknya ada 2. Lanjut sebelah sini ada kabel busi original harganya 180.000 saja. Lanjut sebelah sini ada Kalatea Merak. Saya sekian, kita menjual dengan harganya hanya 35.000 rupiah saja. Lanjut lagi di sini ada Kalatea Black Lipstick harganya 55.000 rupiah saja. Kalau size yang lebih kecil juga ada. Untuk size lebih kecil harganya hanya 50.000 rupiah saja. Sekian. Oh, ada lagi Kalatea. Ini Kalatea Cynthia harganya 55.000 rupiah. Terus ada lagi Bromelia. Ini saya sekian, kita menjual dengan harga 45. Lanjut ada Sansevieria Golden Honey, ini rimbun-rimbun. Untuk Golden Honey size secantik dan segede ini kita menjual dengan harga 55 ya. Ini isinya 4. Terus ada lagi Kalatea, ini Cynthia semua ya, sama ya? Corona. Oh, ini Corona. Yang ini Corona. Oh iya, ini wali aneh ya. Kalau yang ini putihnya di luar, kalau ini putihnya yang di dalam. Kalau ini Corona. Kalau Corona saya sekian, harganya 50.000. Ini putihnya di dalam ya guys, Corona. Terus ada lagi ini namanya Kalatea Linden 60.000 rupiah saja. Kalau ini Linden size ekonomis, ini harganya hanya 50 juga. Terus ada lagi Kalatea Green Jessie harganya 55.000 rupiah. Ada White Night atau WK, wow, menor-menor ya WK-nya. Ini harganya murah saja, hanya 55 ribuan. Cantik-cantik semua, 55 ribuan. Terus ada lagi Pink Princess ya Bu ini. Untuk Pink Princess saya sekian, kita menjual dengan harga 55.000 rupiah juga. Terus ada lagi Pink Spot 25.000 rupiah. Ada lagi Tricolor. Untuk Tricolor saya sekian, kita menjual dengan harganya 50-an ribu Tricolor. Nah, kalau ini namanya Pink Flecked ya? Bukan. Ya, Milk Confetti. Untuk Milk Confetti saya sekian, kita menjual dengan harga Milk Confetti harganya 25. Terus lanjut lagi nih. Epiprenum Varigata 25.000 rupiah. Ada lagi Singonium Varigata kuning 25.000 rupiah. Terus ada lagi bunga Kaladiva warna kuning dan warna oranye. Saya sekian, Kaladiva kita jual dengan harga 55. Pengiriman pakai kereta api guys ya, kalau mau aman, karena ini bagus supaya tidak busuk di jalan. Terus ada lagi nih namanya anggrek Cattleya 70.000 rupiah. Terus ada lagi nih sirih merah ya guys. Untuk sirih merah size segede dan secantik ini kita menjual dengan harganya hanya 35 saja. Kemudian ada lagi nih, ini namanya Pillow Kata, size ekonomis harganya 35 kalau nggak salah kemarin. Lanjut lagi ini curly, ini otomatis ya, jadi begitu dia keluar nanti dia daunnya mungker seperti ini. Ini jarang sekali ada. Untuk curly saya sekian, harganya 70.000 rupiah saja. Kemudian sebelah sini namanya Zamia Varigata, menor sekali. Zamia Varigata untuk yang ini yang lebih gede harganya 75. Kalau yang lebih kecil ini harganya 70.000. Lanjut di sini ada kembang api atau patah tulang. Untuk size segede ini patah tulang kita menjual dengan harga
harganya hanya Rp45.000 saja. Kemudian ada lagi nih, pakis rantai atau obor harganya Rp25.000 saja. Kalau yang ini rimbun sekali ya guys, ini rimbun sekali namanya Osaka. Ini rimbun sekali Osaka, harganya Rp95.000. Terus ada lagi di sini namanya cemara udang. Cemara udang. Untuk cemara udang saya sekian, harganya hanya Rp35.000 saja. Terus sebelah sini Pak Broto, ini namanya Bromelia Cryptanthus zebra coklat, harganya Rp35.000 saja. Ada lagi Cryptanthus zebra merah, ini harganya sama Rp35.000 saja. Terus sebelah sini ada Bromelia Proto, ini murah juga Pak Broto. Nah, segede ini harganya hanya Rp45.000 saja. Wah, nyokrak ya. Ternyata aku ini. Aku ini iso aku. Modelnya kayak sing endole-endole kayak. Lanjut lagi, kita keteng ya Pak Bro. Enggak apa-apa ya. Kita. Lanjut lagi sebelah sini. Nah, di sini ada yang namanya ini apa Bu? Dukeri ijoan. Dukeri ijoan, saya sekian kita menjual dengan harga, harganya malah tidak ketok saloe. Untuk saya segede ini kita menjual dengan harga Rp35.000 saja. Terus ada lagi nih, ini namanya bunga bakung. Bakung harganya Rp45.000 saja. Terus ada lagi di sini namanya red kongo. Untuk red kongo saya segede dan secantik ini kita menjual dengan harga, harganya Rp110.000 saja. Lanjut lagi sebelah sini. Nah, yang di sini ada yang namanya ijoan, harganya Rp45.000 saja. Oh, padang. Lanjut lagi di sini jemani Pak Broto. Jemani black harganya Bokeri black harganya Rp65.000, stoknya ada 2. Terus iki sudah siap jual apa belum ya ini, Bu? Sandriana ini sudah siap jual apa belum, Bu? Sudah nyekeng. Sandriana sudah nyekeng katanya Pak Broto. Daunnya jumbo sekali. Untuk sandriana sudah jumbo seperti ini. Dan. Ukuran segede dan secantik ini harganya hanya Rp110.000, pengiriman wajib pakai kereta api loh ya. Oke, ya. Wajib pakai kereta api. Ini nanti tak tawak nih Pak Anton ini. Lanjut lagi di sini ada tiapanse ya Pak Broto. Untuk tiapanse size segede dan secantik ini kita menjual dengan harganya hanya Rp50.000 saja. Terus sebelah sini ini. Lanjut lagi ini Pak Broto. Ini marble ya. Daunnya jumbo, harganya hanya Rp40.000 saja. Kemudian ada lagi ini. Kadaka. Ini kadaka laut, harganya hanya murah saja Rp25.000. Terus ada lagi nih Wali Sota, saya sekian kita menjual dengan harga Rp20.000 saja. Terus ada lagi nih Mayoi. Untuk Mayoi saya segede dan secantik ini harganya hanya Rp60.000 saja. Kemudian ada lagi dragon ya guys. Nah, di sini ada pilo dragon. Untuk pilo dragon saya sekian kita menjual dengan harga Rp50.000 saja. Kemudian ada lagi di sini yang namanya manjula. Untuk manjula saya sekian kita menjual dengan harga Rp60.000 saja. Lanjut sebelah sini ini super cantik namanya Florida Ghost size jumbo, harganya hanya Rp55.000 saja. Terus ada lagi ini stok lain Florida Ghost, ada 2 berarti ya Bu ya. Ini yang lebih kecil. Harganya cuma Rp45.000 saja. Terus ada lagi pilo lokal ya ini. Nah, ini pilo lokal. Ini cantik loh, guys. Ini pakai media air saja bisa hidup ini. Ini termasuk kayak pilo lemon lah, Pak Bro ya. Saya sekian kita menjual dengan harga Rp40.000 saja. Kalau yang ini Rp45.000 saja, jenisnya saja yang beda. Kalau ini daunnya mini, yang ini daun besar. Oke. Okay. Untuk yang ini 45. Untuk yang ini Rp40.000 karena ini lebih kecil ya. Oke. Terus ada lagi sebelah sini namanya Green So. Saya sekian kita menjual dengan harga Rp75.000 saja. Oke. Terus lanjut lagi sebelah sini ini Andromeda ya Bu. Andromeda. Untuk Andromeda saya sekian kita menjual dengan harga Rp35.000 saja. Kemudian sebelah sini ada
Moonlight Bangkok harganya 150.000. Kalau yang lebih rimbun, nah ini lebih rimbun Moonlight Bangkok, daunnya jumbo sekali. Ini harganya 170.000. Green Soul stoknya ada 2, ini bisa menjadi pilihan. Terus ada lagi ini namanya Hastatum. Hastatum size sekian harganya Rp55.000. Terus ada lagi ini Royal Queen. Royal Queen size sekian harganya ini Rp50.000. Kalau yang ini harganya Rp65.000. Royal Queen daunnya jumbo-jumbo. Kalau daklo daunnya tidak bulat, kalau daklo daunnya lebih kecil dan jarak antar ruasnya lebih panjang. Ini lebih cakep ya, guys. Walisota size jumbo harganya Rp65.000 saja. Ada lagi nih. Ini namanya centong. Kaktus centong size sekian kita menjual dengan harganya hanya Rp30.000 saja. Terus ada lagi nih. Draisena. Ini cakep sekali loh, menor sekali loh, guys. Untuk draisena atau bambu kuning harganya Rp40.000 saja. Lanjut wow. Sebelah sini. Wow. Itu loh gawati. Gawati gede. Iya ini. Buat apa? Wah. Gawati. Ini apa jenisnya, Pak Bro? Ini agave. Agave, kalau ini warna hijau ya? Ya, agave enak cuma. Silver. Ini kan, ini lebih silver. Ini banyak hijau. Ini ya, agave ya, guys. Untuk agave, saya sekian kita menjual dengan harga. Ini kena ya, Pak Bro ya? Kena. Ini harganya Rp220.000. Kalau yang ini juga sama. Rp220.000 bisa dilihat segede ini. Okay. Kalau ini lebih kecil, nah ini kalau lebih kecil ini bisa Rp115.000. Kalau yang ini juga sama. Ini harganya Rp115.000. Kalau ini yang daunnya lebih tebal ya. Yang warnanya varigatanya lebih putih ini cantik ini, guys. Harganya ini seperti ini ya, guys. Ini daunnya lebih tebal dibandingkan yang ini. Kalau ini lemes. Ini harganya Rp115.000. Ini pakai kereta. Rp115.000. Kalau yang ini Rp125.000. Oke. Rp125.000. Oke. Aduh. Piye toh? Sareng ngombe etawa. Protoi. Ini apa namanya, Bu? Dolar kompakta. Apa? Dolar kompakta. Dolar kompakta. Untuk dolar kompakta saya sekian harganya ini Rp35.000 saja. Terus ada lagi ini namanya Rombusa. Untuk Rombusa saya sekian kita menjual dengan harganya Rp45.000 saja. Nah, ini yang paling cakep menurut saya, guys. Ini menor sekali namanya pisang lurik. Untuk pisang lurik size segede dan secantik ini, pisang lurik kita menjual dengan harga Rp65.000 saja. Terus ada lagi sebelah sini Galaxy ya, guys. Galaxy untuk size sekian kita menjual dengan harga Rp45.000 saja. Ada lagi di sini namanya Garuda isi 2. Untuk Garuda isi 2 size sekian harganya Rp65.000 karena isi 2. Terus ada lagi ini. Bambu. Ini bambu. Bambu saya sekian kita menjual dengan harga Rp60.000 saja. Terus sebelah sini ada birki Rp35.000 saja. Ada lagi sebelah sini namanya Gurita. Ini sudah tinggi. Gurita double head harganya Rp40.000. Ada lagi Diven Crocodile. Semakin rimbun harganya hanya Rp30.000 saja. Lanjut di sini komutatum ya. Komutatum rimbun saya sekian kita menjual dengan harganya hanya Rp45.000 saja. Terus ada lagi di sini Diven api iki, guys. Diven Thailand ya, Bu. Untuk Diven Thailand saya sekian kita menjual dengan harga Rp40.000 saja. Terus ada lagi Diven Candi. Untuk Diven Candi saya sekian kita menjual dengan harga Rp20.000 saja. Ada Diven Terang Bulan. Terang Bulan harganya hanya Rp45.000 saja. Ada lagi Diven Varigata, ini jarang ada. Harganya Rp20.000 saja. Kemudian ada Diven Preman. Wow, ini cakep loh, walaupun Diven Preman daunnya itu silver, jarang ada juga. Untuk Diven Preman, untuk size segede itu jarang ada. Harganya Rp65.000 saja.
Terus ada lagi Diven Neon. Neon. Nah, ini juga jarang ada. Neon 2 batang harganya Rp30.000. Ada Diven Anggunayu harganya Rp25 kalau enggak salah. Lanjut lagi ada Aglo bambu ya guys, Aglo. Aglo bambu silver. Saya sekian kita menjual dengan harga wah ini Rp35.000 saja. Ini juga sama. Kalau yang ini isinya 2 batang, harganya Rp45. Lanjut lagi yang sebelah sini. Ini harganya Rp45an. Boston Super Rimbun. Ini kemarin Bu Broto beli 2 langsung, guys. Terus ada lagi nih. Ini namanya Diven Bahagia, isinya 3 batang. Untuk 3 batang harganya kok hilang. Enggak. Harganya Rp65.000. Lanjut lagi nih. Komutatum silver ya. Saya sekian kita menjual dengan harganya Rp55. Terus ada lagi ini tisu hijau juga jarang ada. Wah, isi 2. Tisu hijau isi 2. Tisu hijau isi 2 saya sekian harganya Rp50.000 karena ini tinggi pohonnya. Lanjut lagi ada Aglo Golden, ini juga sawager. Untuk Aglo Golden saya sekian kita menjual dengan harga Rp70.000, isinya banyak. Terus ada lagi Diven klasik ya, jadul atau klasik, harganya ini Rp30.000. Terus ada lagi ini yang jarang ada, bentuknya cantik unik seperti ini. Untuk size segede ini kita menjual dengan harga Rp55.000 saja. Lanjut lagi ini namanya apa? Lili. Untuk lili saya sekian kita menjual dengan harganya ini Rp60.000. Terus ini Garuda. Untuk Garuda saya secantik ini harganya Rp55.000. Ini stok lain dari Boston. Pak Boston, cantik ini. Efisiennya beda nih. Wah, ini merah. Wah, ini merah. Aku pengen dua sitok. Ini aku satu, Bu. Yang di ini satu ya, beda. Pokoknya aku nanti satu. Sing rimbun saya, Bu. Nah, ini harganya Rp30.000 ya, efisien merah. Lanjut lagi sebelah sini lili yang paling rimbun, ini harganya Rp100.000. Terus di sini namanya ini cuwakep loh. Red Emerald, pengiriman wajib pakai kereta api, harganya Rp140.000 saja. Nah, ini juga cakep loh, ini kalau ditaruh di dekat air mancur atau kolam. Untuk saya sekian, kita menjual dengan harga Rp45.000 saja. Kemudian ada lagi ini. Ini namanya Sanderiana, hanya Rp25.000 saja. Terus ini kadaka petir, ini cakep sekali loh guys, super rimbun. Saya sekian kita jual dengan harga Rp85.000. Lanjut lagi. Ini. Apa ini? Amazon. Untuk Amazon saya sekian kita menjual dengan harga Rp60.000. Kemudian sebelah sini Pak Broto. Ya. Lanjut sebelah sini. Nah, di sini ada yang namanya Superba. Saya sekian harganya ini Rp60.000. Terus kalau mau yang lebih rimbun ini kode A Superba, size segede dan secantik ini kita menjual apa di daun ya. Oh iya Bu, Rp90.000 guys. Terus ada lagi ini. Ini kode B. Untuk kode B size sekian. Oke, sama. Sama Rp90.000. Kalau yang ini paling jumbo ya Bu. Itu yang enggak sama. Lidah mertua. Lidah mertua. Untuk lidah mertua size sekian. Kita menjual dengan harga Rp75.000. Lanjut sebelah sini, ini ada Big Roy ijo Pak Broto. Yeah. Ini cuwakep loh, walaupun seperti ini cuwakep sekali loh, segede ini loh. Yeah. Big Roy ijo jarang ada, saya sekian harganya Rp100.000. Okay. Terus ada lagi ini kemarin yo laku banyak, tinggal sedikit ya Bu. Ini tinggal beberapa pot loh guys. Snow White untuk saya sekian harganya Rp85.000. Kalau yang size lain ini lebih kecil, Snow White juga size sekian. Oh sama? Sama. Oh sama ya wes. Lanjut lagi ada Big Roy ya. Big Roy seperti ini. Untuk Big Roy size sekian kita jual dengan harga Rp75.000. Terus kalau yang ini juga sama, Rp75.000. Ada lagi Big Papa Ijo.
Untuk bibit kelapa hijau saya segede dan secantik ini kita jual dengan harga Rp60.000. Terus ada lagi mana ini dulu ya Pak Broto. Ya. Nah, sebelah sini ada namanya apa Bu ini? Sandrop. Sandrop 55. Terus Dut Anja. Dut Anja 30.000 aja. Ada suksom 75 saja. Ada lagi? Snow Mountain 75 aja. Terus ini? Rinjani 125 aja. Terus ini? Sunset 50.000 aja. Ada lagi? White Heng Heng 95 aja. Terus ini LOD 50 saja. Ada lagi? Green Ball 130.000. Terus ada lagi? Ruby Pink harganya Rp55.000 saja. Terus ini Rinjani paling rimbun, paling cakep harganya Rp500.000. Kemudian ada lagi ini namanya White Mayang saya sekian kita menjual dengan harga Rp95.000 aja, murah. Terus lanjut lagi ini Green Compacta. Bukan. Komutatum Varigata harganya hanya Rp95.000 saja. Terus ini juga sama, Varigatanya ini lebih minor, guys. Harganya Rp90.000 saja. Lanjut lagi sebelah sini namanya ini Red Cochin Rp45.000 isi 2. Ini juga Red Cochin. Isinya 1 batang, 4 anak ya, Rp45 aja. Terus ada lagi Striptease super cantik. Ini harganya Striptease saya sekian harganya Rp65.000 saja. Rp65 1 batang 2 jarum. Terus ada lagi di sini namanya ini Big Roy 4 batang saya sekian kita menjual dengan harga hanya Rp45 saja, murah sekali guys. Terus ada lagi di sini namanya ini Panama harganya Rp65.000 rimbun. Terus ada lagi Green Ball 1 batang 1 anaan. 1 jarum, nambah jarum lagi 1. Harganya Rp150.000 saja, murah guys. Terus ada lagi di sini yang namanya ini Striptease saya sekian kita menjual dengan harga Rp25.000. Terus ada lagi di sini namanya Red Marun Rp70.000. Terus di sini ada yang namanya Gatot Kaca 4 batang harganya Rp25.000 saja, murah. Terus ada lagi lipstik Siam Aurora saya sekian harganya Rp20.000 saja. Terus ada lagi ini namanya Dude White Rp30.000 saja. Terus ini juga sama. Terus ini Rotundum ya Bu. Rotundum saya sekian kita menjual dengan harga Rp15.000 saja. Lanjut sebelah sini LOD Rp55.000 saja. Kemudian sebelah sini Sansifera ya, ini kita kembali ke Sansifera saya sekian harganya Rp35.000 saja. Terus ada lagi ini yang minor sekali namanya Golden Asahi Rp60.000. Kalau ini Sansifera klasik Superba harganya Rp50.000. Kalau ini Monsen saya sekian harganya hanya Rp30.000. Yang kipas ini Rp20.000. Sansifera Jono ini rimbun ya Rp85.000. Sansifera Kodok Ijo Rp45.000 rimbun. Lanjut lagi Sansifera namanya lupa Uduk Papa Fasik ya. Harganya ini Rp95.000 aja. Lanjut lagi Sansifera Masoniana Varigata Rp95.000. Ada lagi Sansifera Whitney Rp75.000. Ada lagi Sansifera Gold Flame isi 3 harganya ini Rp130.000. Terus ada lagi Sansifera ini Green Arrow Rp70.000. Terus ada lagi Sansifera Tsunami. Golden Wendy Rp120.000. Terus ada lagi ini Buarita Varigata harganya Rp100.000. Terus ada lagi ini Lidah sapi Varigata Rp70.000. Lalu yang ijoan harganya hanya murah saja, ijoan harganya 45.
Terus ada lagi Sansevieria ini. Golden Ventura. Honey Funtura 20.000 ya. Terus lanjut lagi ini Honey Funtura yang size-nya isinya banyak 1 2 3 4 5. 5 batang. Untuk 5 batang harganya ini 60.000 aja. Terus ada lagi ini. Ini loh Pak Bro, namanya Green Row. Green Row 20.000. Terus ini. Ini apa gini? Kenya Yasin harganya 70.000 yang rimbun ya. Terus ada lagi loh, ki apik men. Berbunga. Oh, berbunga. Bromelia ini Bromelia variegata harganya 30.000, kalau yang ini Rp45.000. Terus lanjut lagi kuku hitam ini harganya 35 saja. Terus yang ini lampion ya Bu ini. Tokek saya sekian kita jual dengan harga 45. Terus iki Bromelia Agave Silver ini harganya 70.000. Terus kalau yang biasa ini 30.000. Terus ini apa? Bromelia apa? Chrysanthus zebra merah. Chrysanthus zebra merah harganya 25. Kalau yang ini juga sama 25. Terus ini Pak Broto. Pink piramid 65. Terus ada lagi ini. Brown kirki 45.000 rupiah. Ini Kenya Yasin yang rimbun. Ini harganya 75. Terus ada lagi ini 95. Kalau yang gede ini harganya. Ini harganya 130.000. Untuk yang ini kemarin laku satu ya, harganya 80.000 kalau nggak salah. Ini loh guys, cantik ini menurut saya, ini wes beli banyak gini loh guys. Andong laut istimewa. Untuk andong laut harganya murah, hanya Rp25.000 ini saya rekomendasikan wes. Lanjut lagi di sini ada yang namanya ini Andong pelangi. Untuk andong pelangi saya sekian kita menjual dengan harga 35. Nah, ini bisa hidup di air juga loh guys. Namanya Song of India. Untuk Song of India harganya Rp20.000. Ada lagi Araria. Araria harganya Rp20.000. Andong pelangi size lain 18.000 rupiah. Terus ada lagi puring ya. Puring apa Bu ini? NN 65.000 rupiah. Kalau yang ini? Joyo Boyo harganya 120.000 rupiah. Terus kalau yang ini? Puring Z saya sekian harganya hanya 17.000 rupiah. Terus ada lagi? Ini ya? Kura. Puring Kura saya sekian harganya 17.000. Terus kalau ada lagi puring? Telur 17.000. Terus ada lagi puring Lancur 17.000. Ada lagi puring Lancur 17.000. Kalau yang Golden Wing. Ini Golden Wing harganya 17.000. Terus ada lagi ini Emas tembaga 17.000. Kalau yang ini Bali. Sama 17.000 Bali. Kalau yang ini Irana harganya Rp20.000. Terus ada nanas. Nah, ini sudah berbunga. Untuk nanas saya sekian kita menjual dengan harga Rp55.000. Terus kalau yang ini harganya 90.000 lah, sampai 100.000 ini. Nanti yes, bisa dipilihkan. Nah, ini cakep loh Pak Broto. Kayak Audrey ya. Audrey. Ini harganya Rp70.000 saja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.